Mak, kalau dia tanya, dia jawab balik semula. Jangan risau. Jangan risau. You all tak ada fikir jawapan sangat pun. Bobatlah fikir macam tu. Tapi saya akan jawab. Jangan risau. Saya pernah ceramah di masjid di Kuala Pilah. Ramai orang tua-tua, makcik-makcik yang datang. Saya kata, apa maksud selawat, makcik? Maksud tu ceramah maulud. Apa maksud selawat? Makcik tu jawab, nak ceramah-ceramah lah. Tanya pula. Dia kata, kena marah. Aduhai, tak boleh pula aku tanya. Makcik ni dia balas je. Tanya pula, ceramah-ceramah je lah. Kena jawab. Jangan risau, saya tanya. Tiba-tiba isteri saya tegur, abang tak puasa ke? Saya kata, ya Allah, kok ia pun tunggulah abang minum air dulu. Saya kata, sebab kita tengah lupa ni. Soalannya, kata Jaludin Hasan, soalannya, sudah bersedia? Adakah confirm anda akan hidup lagi pada pagi raya? Itu soalannya, hidup lagi ke pagi raya? Sampai beraya rumah. Assalamualaikum. Salam. Itulah baju arwah. Dia rasakan aku nak pakai bagi tak sebab pakai. Nak cakap apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang Cak Mujib TV, guys. Oke, kali ini kita akan mengaji bersama Ustaz dari Malaysia. Ustaz favorit nih, guys, yaitu Ustaz Syamsul Debat. Nah, tanpa berlama-lama, guys, karena saya sudah lama banget gak mendengarkan beliau, ya. Dan juga udah lama banget kita juga gak ngaji, ya. Ataupun bisa dikatakan di konten kita itu jarang sekali Ustaz. Padahal dulu tuh rame banget Ustaz, ya, guys, ya. Nah, kali ini kita akan tengok dan menonton mengaji bersama Ustaz Syamsul Debat. Nah, tanpa lama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Saya lepaskan satu kopo amplang daripada Tawau. Dia minta saya suapkan anak saya. Saya pun lagi pertama, tak apa, saya suapkan anak bang. Saya pun suap. Suap dia, suap saya. Suap dia, suap saya. Gili-gili, kadang-kadang tu saya dua, dia satu. Kan, anak saya suka kopok amplang masa tu, saya bagi makan. Saya terlupa. Makan, beria saya makan. Satu, 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 dua. Dua, 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 satu. Sambil-sambil tengok TV, tak perasan. Ha. Tiba-tiba isteri saya tegur, abang tak puasa ke? Saya kata, ya Allah, kok ia pun tunggulah abang minum air dulu. Saya kata, sebab kita tengah lupa ni. Okay. Kita tengah lupa. Jadi, sebenarnya kalau nak cerita tentang lupa ni, tuan-tuan dan muslimin, Ramadan ni adalah bulan peperangan hawa nafsu, kita tahu. Segala jenis nafsu, nafsu yang busuk, nafsu yang baik, semua ada. Nafsu yang busuk, nafsu yang tak elok, itu kita tentang. Nafsu yang baik, yang tu kita pertingkatkan. Okay. Nafsu, semangat ni. Ui, tak sabar nak mengaji ni. Macam tu lah. Ui, tak sabar ni nak sedekah ni, nak bagi siapa ni. Kita nak bagi siapa, biar orang seronok ni. Macam tu lah. Berebut cari anak yatim. Bulan puasa jangan risau, anak yatim, fully book. Betul. Dia siap minta maaf, kami tak dapat datang buka puasa dengan pihak intern. Minta maaf, kami sibuk minggu ni, cuba minggu depan. Oh, macam tu, pengurus anak-anak yatim. Habis je puasa, tiba-tiba dia tak yatim lagi. Tak yatim lagi. Saya paling sebab waktu saya di UiTM dulu, ada majlis buka puasa dan anak yatim. Ya Allah, bila tengok anak yatim tu, bila dia dapat duit, dia tak ada mak ayah, dapat duit kan, dia tunjuk dengan kawannya. Singgit je pun. Lepas tu kawan tu tunjuk nama dia. Allah. Saya masa tengok tu, bayanglah hidup kita macam mana lah kan. Kan? Tu sebabnya kalau kita jumpa anak yatim, kan, Nabi kata, barang siapa yang nak dilembutkan hatinya, banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan juga memberi makan fakir miskin. Anak yatim ni gosok kepala dia. Maksudnya buat baik dengan dia. Allah. Faham? Tapi tengoklah, anak yatim yang 15 tahun ke bawah, yang doket rumah kau tu, kau peduli lah, kan. Laki kau dah lama tak ada ayah kau, kan, jangan peduli. Abang pun yatim juga, itu jangan kira. Itu dah expired. Ya, tak kira. Ini makna kanak-kanak tu. Sebab tu kalau jumpa anak-anak yatim, jangan sebut benda yang boleh menyedihkan mereka. Kan? Jumpa anak yatim, dek, adik bertuah. Hah, kenapa? Dia kata, adik ni bertuah sebab Allah pilih adik ni macam Nabi. Hah? Macam Nabi, kenapa pula? Nabi pun anak yatim, adik pun anak yatim. Kalau Nabi boleh berjaya dalam hidup, kenapa adik tak boleh? Macam tu cakap. Oh. Bini, sabar ya, dek. Hah? Makcik faham. Susah jadi yatim. Aduh. Jangan kau cakap macam itu. Faham tak? Ini saya nasihat ke ni? Betul. Jangan kita tunjuk kesedihan kita. Bagi ketabahan tu dekat dia.
biar ada semangat. Adik belajar kerja rajin dia. Adik buktikan adik boleh berjaya. Tu, macam tu. Faham eh? Ha, tu. Dan begitu juga, bulan yang sepatutnya mengajar kita erti sederhana dan merasai kedaifan kepayahan rezeki saudara-saudara kita yang kurang rezeki di dunia. Namun, Ramadan juga memperlihatkan kepelikan-kepelikan yang berikut. Bulan Ramadan ada beberapa perkara pelik berlaku. Ramadan sepatutnya orang banyak makan ke sikit? Sikit. Sikit sepatutnya. Tetapi ada orang makan lagi banyak daripada bulan puasa berbanding bulan tak puasa. Allah. Orang lelaki hati-hati. Sebab sebentar saja lagi. Masuk saja asar, itu adalah borderline untuk orang lelaki yang bergelar suami. Nabi masuk aja asar, Nabi lagi kuat beribadah sebab Nabi tahu sekejap lagi nak berbuka puasa dah. Allah. Itu Nabi. Tapi orang lelaki, saya tak cakap umum puan, orang lelaki masuk je asar, dia dah terfikir dah. Bazar Ramadan mana? Apa nak buat balik hari ni? Nak buka puasa apa hari ni? Benar. Nak beli apa? Air apa? Soya apa? Cakap. Air apa? Air kasturi. Air apa? Cakap. Air apa? Lemon ice. Cakap. Teh o ice. Apa lagi? Lai chi kang. Cakap. Itu orang lelaki. So orang lelaki kena sabar, tenang sikit. Jangan sibuk sangat lepas asar tu fikir. Orang perempuan saya tak tegur sebab dia bukan lepas asar. Dia lepas sahur dia dah fikir dah nak makan apa malam ni. So orang perempuan dah tak boleh tolong. Tak boleh tolong dah orang perempuan ni. So biarkanlah dia. Sebab dia menguasai dapur, so biarkanlah. Ha, sebab dia yang susun atur strategi. Orang perempuan ingat dia baik sangat lah kan. Perempuan je dia lepas sahur dah fikir. Bagilah idea, bagilah idea. Ya Allah. Kan masa bulan puasa itu, masa PKP lagi problem. Semenjak masuk grup masak apa pun tak jadi ni, pening berlaku. Semua kena bagi idea. Okay. Perlihatkan apa? Memperlihatkan statistik dan juga fakta-fakta yang berikut. Pertama, peningkatan jumlah penggunaan daging ayam tiba-tiba bulan Ramadan. Iya. Tak tahu kenapa. Dahlah pergi pasar raya tu, kesian. Ayam tu kudung semua. Kenapa kudung? Dia jual kepak je. Yang satu tu jual peha je. Kan? Dulu kita, kalau keluarga kita, orang kampung, berebut nak pegang peha, berebut nak kepak. Tak, dia memang tak nak gaduh dah. Peha je jual je. Kesian ayam tu tak ada kepak kan, tak ada peha. Contoh. Kedua, peningkatan produk gula. Production gula, tepung, agar-agar, minyak di dalam pasaran. Terpaksa keluarkan. Kilang kena lipat gandakan pengeluaran tepung. Sedangkan sepatutnya kan patut kurang makan. Yalah. Ketiga, peningkatan acara-acara buffet di macam-macam tempat. Saya pergi di hotel-hotel ceramah, ya Allah. Okey sikitlah ceramah dekat buffet Ramadan ni, okey sikit sebab ceramah sebelum berbuka. Jadi semua nak tak nak kenalah tengok aku. Macam itulah muka dia. Macam itulah. Kan? Kalau ceramah kenduri kahwin problem. Dia makan, aku ceramah ni makan kan. Macam tu lah. Dan yang paling susah sekali, saya pernah pergi, ada jaman-jaman yang menteri-menteri buat. Jaman berbuka puasa, menteri itu minta saya ceramah. Selepas menteri itu berucap, sebelum berbuka puasa. Menteri ini pula bila dapat mikrofon, saya sebenarnya dalam memastikan negara kita. Bercakap panjang. Saya tak nak sebut menteri mana. Ini lama dah, lama dah, lama dah. Bukan saya sekarang, tak ada kena-kena. Okay, dulu. Bercakap punya panjang, sudahnya masa untuk saya ceramah, tinggal 5 minit lagi nak berbuka. Saya ingat tak jadi, jemput juga. Sebelum buka puasa, kita dengarlah. Kita isikan halwa telinga kita dengan mendengar sedikit perkongsian daripada Syamsuddin. Bismillah, dah habis 5 minit. Tapi apa saya cakap? Saya kata, Ya Mak Bahumat Datuk Seri, saya adalah penceramah yang paling happy dalam dunia ni. Kerana apa? Ceramah sekejap, bayar sama. Saya kata macam tu. Menteri tu punya gelak macam tu kan. Yelah, berucap tak kerti nak apa. Lepas tu yang paling best sekali, orang ni dah lah berucap panjang. Ayat hujung dia, saya tidak berhasrat berucap panjang. Benda. Ayat yang sepatutnya, saya tidak berhasrat untuk memanjangkan ucapan saya. Macam tu baru betul. Saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang. Tapi dah panjang dah. Orang semua fikir,
Kau tak sedar ke kau cakap berapa lama? Macam tu lah kan? Macam tu lah. Begitu juga peningkatan penjualan kain ela. Kain. Kenapa? Sebab saiznya dah tak cukup. Saiznya dah lain. Kemudian, peningkatan penjualan perabot dan cat. Ya. Peningkatan jualan kordial dan gas untuk memasak. Peningkatan paras gula dan kolesterol dalam darah. Mata kawan kita, kita pandang. Nampak dekat mata hitam tu, dekat keliling tu ada warna putih keliling. Kolesterol ring. Pandang mata. Eh, kau pakai contact lens lah. Bagaimana kilat mata kau? Ada biru, ada merah, ada pink sikit. Apa tu? Kecil manis. Ya, main. Samsung debat dia ada satu ilmu lagi. Ambil pen yang lampu tu. Cap suluh pada tepi. Tengok iris mata kita, kita boleh tahu penyakit apa dia dalam badan. Allah. Itu nama dia ilmu iridologi. Ya. Belajarlah. Saya dulu bayar. Dulu mahal lah. 300.5 masa saya di UiTM dulu. Saya dulu diploma di UiTM di London dan Gajah Mada. Lendu-lendu. Dekatlah dengan kampung Haji Mu'ariz ni. Betul. Kan? Dia suluh kita boleh tahu. Dia macam jam kita. Kita boleh tahu dah. Jam ni bulat ni. Iris mata kita kalau dekat sini. Dia iris tu sepatutnya elok tau garisan tu. Tapi kalau ada lubang sikit mana iris tu tak. Macam bengkok sikit. Dekat situ dah ada penyakit. Dia ada diagram dia. Kalau kat sini tekak, kat sini kaki, dekat sini lutut, kat sini apa, dia ada dah. Oh. Dan itu adalah merupakan berasal daripada sistem perubatan Islam. Sebab apa? Dulu pernah ketika zaman, tak silap saya ketika zaman Saidina Ali, tak silap saya, ketika itu ada seekor burung hantu. Okay. Patah kakinya. Tapi dekat mata yang besar tu, mata burung hantu tu ada satu garisan melintang macam tu dekat mata dia. Kemudian kaki dia tu bila dirawat, dibubuh ubat, dibalut, makin lama makin sembuh, garisan tu pun makin lama makin hilang. Akhirnya hilang. Tu sebab dia orang buat kajian tentang iridologi selepas pada tu. Sampailah ke hari ni. Itu yang doktor kadang dia suluh mata dulu. Kalau nampak dekat mata tu, kalau kita suluh daripada tepi, jangan suluh sendiri, memang tak nampak. Faham? Dia kena orang lain suluh. Bila suluh, kita nampak dekat mata tu macam ada, macam berkedut-kedut tau. Kita akan nampak macam ada satu lapik macam berkedut-kedut dekat situ. Itu maknanya banyak toksin dalam badan. Kadang-kadang orang hisap rokok keliling kita. Ada asap kenderaan. Masuk, ada toksin. Mata hitam. Bagi ilmu sikit lah. Mata hitam kita tu, kalau dekat atas mata hitam tu, dekat atas mata hitam kita, dia ada macam ada ketayap sikit tau. Faham tak? Macam kopiah tu. Tapi dia macam bulan sabit. Dia kala grey-grey sikit macam kelabu. Lagi tebal tu, lagi kuat pelupa. Oh, gitu. Banyak lagi lah. Tapi bukan tu tajuk dia hari ni. So confirm kena panggil lagi lah. Ha, macam tu lah. Jadi kemudian peningkatan macam-macam lagi, termasuklah peningkatan kekerapan lori sampah mengangkut sampah yang banyak, kan, dan membuang bahan makanan yang lebihan, yang berlebih dan juga tidak dimakan lagi. Dan benarkah Ramadan ini bulan untuk berpuasa? Pada tanggapan kita, kalau kita tanya balik, sebenarnya kita kena semak balik apakah sebenarnya tujuan kita berpuasa. Apa tujuan kita berpuasa? Ambil tabu di tabi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Maknanya, kita kena membaca hikmah di sebalik sesuatu perkara itu. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita puasa? Betul. Kenapa? Sebab, yang pertama, jangan risau. Pencamah kalau dia tanya, dia jawab balik semula. Jangan risau. You all tak ada fikir jawapan sangat pun. Bobatlah fikir macam tu. Tapi saya akan jawab. Jangan risau. Saya pernah ceramah di masjid di Kuala Pilah. Ramai orang tua, makcik-makcik yang datang. Saya kata, apa maksud selawat, makcik? Maksud tu ceramah maulud. Apa maksud selawat? Makcik tu jawab. Nak ceramah lah. Tanya pula. Dia kena marah. Aduhai, tak boleh pula aku tanya. Makcik ni dia balas je. Tanya pula. Ceramah-ceramah je lah. Kena jawab. Jangan risau, saya tanya dan saya jawab. So, kenapa kita kena puasa? Semua ada sebab. Pertama, bagi menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Satu. Ada orang lagi susah daripada kita. Ada orang tak makan. Kita ni duduk macam ni pun, walaupun nampak muka macam confused, nampak muka macam, pukul berapa habis ceramah ni? Lambat ke? Kan? Sebab okey ke macam tu kan? Kita yakin makanan ada untuk buka puasa nanti. Betul tak? Kita yakin. Mesti ada lah. Singgah mana-mana pun okey je. Kalau tak pun, mungkin mi segera. Saya tak nak sebut lah jenama dia tu. Sebab dia tak taja ceramah kita ni. Kan? Kita dah bayang lah. Makan ni. Ada. Basic. Pertama, menginsafi nasib orang kuam nasib baik boleh kita. Pernah satu ketika,
Saya ingat sekitar 9 ke 10 tahun yang lepas, bagaimana Mufti Arab Saudi ketika sedang memberi syarahan tentang Ramadan, ada satu soalan datang daripada Rohingya melalui talian telefon. Oh. Dulu mana ada netizen-netizen punya ayat ni? Tak ada. Semua call. Dia tanya, "Assalamualaikum ya Syekh," dia kata. Saya nak tanya, adakah ni terjemahan ni? Dia kata apa? "Adakah sah puasa saya dengan tahap saya tidak bersahur dan tidak berbuka?" Allah. Dia tak ada makanan. Puasa dengan tak puasa sama. So macam mana? Dia tanya, sah tak? Menangis Mufti Arab Saudi tu, tak sangka masih ada orang yang macam tu. Yang kedua, tujuan kita berpuasa adalah untuk mengawal hawa nafsu kita. Tapi heran gitu, kerana bulan puasa lagi dahsyat lagi orang, orang tidak dapat mengawal hawa nafsu ni. Allah. Dan yang ketiga, bagi menyuburkan perasaan pemaaf, bulan puasa dia tiba dia maaf, biarlah. Okey. Kena masalah. Alah. Jujur mengaku semua nak jadi baik masa tu. Dan botolah ansur. Mak masuk dewan ni tadi. Tak apalah. Masuk. Tak apa. Masuk. Baik dia bulan puasa. Tetapi dalam bulan Ramadan ni ada tiga kategori manusia yang menyambut Ramadan. Kategori pertama, dia rasa sedih. Kenapa Ramadan ni datang? Siap cakap dengan anak dia, "Nak, hari ni last tau kita boleh makan. Esok dah tak boleh makan. Nak mati sangat dah bapak ni." Bukan tak boleh makan langsung. Berbuka puasa nanti boleh makan. Allah. Kan? Macam tu ayat dia. Sedih dia. Dia rasa dia tak boleh buat tu dah. Sampaikan ada grup. Yang paling susah grup yang sedih ni apa? Grup triple Y. Ya. Dengan grup GPH, geng plastik hitam. Dia rasa susah, dia dah fikir dah kat mana weh, kedai mana nak pergi. Oh, dekat situ clear, belakang tu lauk dia siap, berminyak-minyak memang terbaik man. Dah ada dah orang macam tu. Dia rasa sedih. Kategori kedua, sama je puasa tak puasa. Allah. Puasa tak puasa sama je. Okey je, puasa. Orang puasa dia puasa. Orang buka dia buka. Orang sahur kadang dia tak sahur pun. Tapi dia okey puasa. Rupanya tak sayang. Tak mengaji, apa pun tak buat. Puasa sepuasa-puasanya. Ada orang macam tu. Tetapi kategori yang ketiga, seronok betul. Begitu sulit melupakanmu. Azik. Waduh. Sinetron di Indonesia. Sudah tentu temanya berbeza dengan Melur untuk Firdaus 2. Begitu sulit melupakanmu. Azik. Kan? Tengok drama orang perempuan mula bangang punya Firdaus. Dah elok punya melu. Kau layan lagi perempuan ni. Biasalah perempuan. Saya tak tengok lah. Orang share dan TikTok. Ya, kan? Betul. Sukar melupakanmu, dia tak sabar. Masuk aje Rejab. Allahumma barik lana fi Rejab wa Syaban wa balighna Ramadan. Kepada yang tak faham maksud doa tu, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rejab dan bulan Syaban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Masuk bulan Syaban, Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Berkatilah aku di dalam bulan Syaban ni dan sampaikanlah kami ni kepada bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna Lailatul Qadr. Begitu. Ya Allah berkatilah kami dalam bulan Ramadan dan sampaikanlah kami pada malam Lailatul Qadar. Allah. Dia happy dah. Masuk bulan Rejab dah siap baju nak pakai tarawih. Wangi-wangian dah timai. Dah standby dengan tasbih digital. Nak zikir, Quran baru beli yang tarang, tak payah pakai teropong, basah penumbuk huruf dia. Dah dia bukan rabun, buto. Kalau tidak alaji. Tak nampak ada kata. Kan? Basah betul tulisannya. Tu belum cerita lagi, dia beli Quran digital ni. Quran digital, dia takkan mengaji Quran tu. Dia tak gaji, Quran tu gaji. Siap pilih imam mana punya suara? Boleh pilih sekarang punya zaman. Okay. Excited dia, beli wangi-wangian, dah siap dah minuman. Minuman susu kambing, dah siap dah. Dengan buah tamar, dah siap dah. Dia nak buka puasa dengan sunnah Nabi. Dah standby. Macam itulah orang Arab. Masuk aja Rejab, dia dah terbayang Ramadan. Kita belum Rejab, dah terbayang Syawal. Lagi jauh.
Lagi jauh daripada Arab tu. Belum satu Ramadan baju raya dah siap, apa hal? Baju kita dah siap, senang settle lawan. Tapi, tapi selalu cakap, kita tengok eh, kau tengok pagi raya nanti baju aku macam mana. Ha. Soalannya, kata Jaludin Hasan, soalannya sudah bersedia? Adakah confirm anda akan hidup lagi pada pagi raya? Itu soalan dia. Hidup lagi ke pagi raya? Sampai beraya rumah, assalamualaikum. Salam. Itulah baju arwah. Dia dah cakap dia nak pakai, bagi tak sempat pakai. Nak cakap apa? Kita beraya kan? Beraya tepah-tepah baju ni. Sampaikan di Seremban. Di Seremban di Negeri Sembilan tu. Kedai jahit Cina tu. Minta maaf eh. Masuk Saban tak terima tempahan lagi. Dia pun pakai bulan Islam sekarang ni. Masuk Saban tak terima tempahan, dia kata. Dahsyat betul. Jadi, bulan Ramadan ni adalah bulan yang istimewa. Berasal pada perkataan Ar-Ramdu. Ramdu maksudnya apa? Ramdu ni maksudnya panas yang menyengat. Panas betul. Perasan tak panas macam mana. Tapi di utara sekarang, di Kedah, di Perlis. Di Pulau Pinang. Hari-hari hujan lebat, siap ribut lagi. Tetapi insyaAllah, jangan risau. Menjelang hujung Ramadan, dia akan pindah belakang kita. Sekarang ni kita panas 37-38 darjah sampai. Malahan dalam kajian hari tu beritahu kemungkinan akan cecah 40 darjah Celsius. Allah. So standby. Ya, yeah, standby. Memang bulan yang panas. Tu sebabnya jangan ingat kau seorang je panas. Orang perempuan kadang-kadang bila panas dia mengganggu konsentrasi orang lelaki. Masa itulah kau nak berkemban. Bulan lain dia tak berkemban, bulan puasa lah kau berkemban. Bawah kipas pula tu, dalam bawah kipas, depan hall tu, depan suami kau. Haduh. Apa hal? Kelop, dia tarik kain dia. Haduh. Yang suami, Allah. Lepas tu dia pandang suami dia, abang tak panas ke? Aku dah lama panas tengok kau. Betul, Ramdu bulan yang panas. Al-Siyam pula maksud Siam. Sebab apa maksud Siam? Ada yang kata maksud Siam ini Thailand. Itu Siam. Tapi Al-Siyam perihal menahan diri. Dari bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dari segi bahasa. Menurut Ibnu Manzur, Al-Siyam itu menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham. Tak boleh minum, faham. Tak boleh nikah. Tak boleh ke nikah bulan puasa? Boleh tak nikah bulan puasa? Sangat bagus langkah penjimatan. Majlis akad nikah akan berlangsung pada waktu zuhur. Confirm takkan mewah. Dan majlis makan beradab akan berlangsung pada waktu sahur. Confirm takkan mewah. Kan? Betul? Tapi maksud tak boleh bernikah itu adalah perbuatan-perbuatan orang bernikah itu tidak boleh dibuat pada siang hari pada bulan Ramadan. Bukan hanya perbuatan itu, deposit pun tak boleh. Faham deposit? Muka dimah tu. Sinilah. Lama tak peluk eh? Jangan. Bulan puasa pula kau ajak duduk sebelah, mailah duduk sebelah, lama tak pegang tangan. Pada kau gaba-gaba bini kau, jangan. Ya. Ini bukan pesan dekat orang je, termasuk penceramah sekali. Penceramah dah berapa hari pergi Sabah, balik kalau tengok macam manalah dia. Jangan cakap alah kadanglah dah tua ustaz, tak ada makna dah, dah tua, tak selera. Jangan cakap. Orang lelaki bulan Ramadan nampak macam elektrik pakai skirt pun lawa tau. Kau jangan main. Hui, siapa tu? Yang elektrik lah bak. Kata nampak. Hati-hati. Iya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, ceramah singkat daripada Ustaz Samsul Debat. Yang banyak sekali ilmu yang kita dapatkan bab daripada puasa macam tu ya guys ya. Menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan daripada menikah. Menikah tu maksudnya melakukan hal-hal yang dihalalkan dalam menikah macam tu. Tapi di siang hari, kalau di malam hari okeylah atau apa macam tu. Dan banyak lagi ya guys ya ilmu-ilmu yang kita dapat. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja video kali ini.
Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan bahagia di dunia juga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.